Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih rekomendasi berupa 3 tema iOS permanen buat Xiaomi MIUI 11 terbaru. Oke, apa aja temanya? Langsung aja kita buka aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Nah, yang pertama ada tema iOS yang namanya iOS 13.1S V11. Ini ada di region Indonesia ya teman-teman. Ini temanya langsung kita terapkan aja ya. Nah, jadi ini tampilan dari home screen-nya. Di bagian tengah ada widget jam sama tanggalnya. Terus di bagian atas bisa kalian lihat icon baterainya udah berubah ya teman-teman, jadi seperti ini. Terus navigasi bar-nya juga udah berubah. Di bagian home-nya ada icon Apple ya. Terus di sini icon-iconnya juga udah berubah nih teman-teman, seperti iPhone. Kita coba lihat ke bagian telepon. Nah, tombol-tombol angkanya udah berubah juga, jadi ada lingkarannya seperti ini. Terus kita coba lihat ke bagian pesan. Tampilannya seperti ini teman-teman. Terus kita ke bagian setelan. Nah, seperti ini tampilan setelannya. Di bagian atas ada tulisan sign in to your Apple ID. Kita coba lihat ke quick settingnya. Nah, ini dia menu quick settingnya. Terus kita coba lihat ke bagian lock screen ya teman-teman. Nah, ini tampilan dari lock screennya. Di bagian atas ada tampilan jam, terus di bagian kanan ada icon kamera, di bagian kiri ada icon center ya. Terus kalau kita scroll ke bagian bawah ada tampilan dari control centernya, dan ini bisa dipakai ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tema yang kedua. Kita buka aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Terus kita coba cek tema yang namanya Mi iOS. Cari aja Mi iOS kayak gini. Ini temanya teman-teman. Ini ada di region India ya. Jadi kalau misalkan temanya nggak kalian temukan di region Indonesia, kalian bisa ubah regionnya ke region India. Langsung terapkan aja. Oke, ini tampilan dari temanya. Seperti biasa di bagian home screen-nya ada jam sama tanggal, terus kotanya juga ya, sama cuaca. Kayak gitu, terus di bagian navigasi bar-nya juga udah berubah seperti ini, teman-teman. Icon-iconnya juga udah berubah. Kita coba cek ke bagian kontak atau telepon. Seperti ini tampilannya. Keren ya, udah ada lingkarannya khas iPhone. Kita coba lihat ke pesan, tampilan pesannya seperti ini teman-teman. Kita coba lihat ke setelan.
Nah, di bagian tentang telepon ada icon Apple-nya. Kita coba lihat menu quick settingnya. Seperti ini, keren juga ya teman-teman. Jadi kotak-kotak seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat ke lock screen-nya. Nah, ini tampilan dari lock screen-nya ya teman-teman. Kalau misalkan kita scroll ke bagian bawah, ini belum ada control center-nya kayak yang barusan. Tapi di bagian atas ada jam sama tanggalnya juga. Tampilannya simpel sih ya teman-teman, kalau lock screen-nya cuman gini aja. Cuman ada jamnya sama tanggalnya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke tema yang ketiga. Nah, buat tema yang ketiga, langsung aja kita buka aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Di sini aku punya tema iOS MIUI DWM4. Jadi ini temanya teman-teman. Ini ada di region India. Jadi kalau misalkan kalian gak nemu temanya di region Indonesia, kalian bisa ubah dulu ke region India. Langsung aja kita terapkan ya. Nah, jadi ini tampilan dari home screen-nya. Di bagian tengah ada icon jam sama tanggalnya. Terus kita coba lihat ke bagian telepon atau kontak. Seperti ini tampilannya. Hasios. Terus kita coba lihat ke bagian pesan. Seperti ini tampilan pesannya, teman-teman. Kita coba ke bagian setelan. Di sini ada icon Apple di bagian tentang teleponnya. Kita coba lihat ke bagian quick settingnya. Nah, ini dia, kelihatannya transparan ya teman-teman, icon-icon dari quick settingnya. Oh iya, icon-iconnya juga udah berubah nih, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat ke lock screen-nya. Oke, jadi ini tampilan dari lock screen-nya. Di bagian atas ada jam sama tanggalnya, juga harinya. Terus di bagian kanan ada icon kamera. Di bagian kiri ada icon panggilan atau kontak. Kita coba scroll ke bagian bawah, ada menu control center-nya seperti ini. Tinggal scroll bagian bawah, terus tap dua kali buat menampilkan menu musiknya. Oke, jadi itu ya teman-teman, 3 rekomendasi tema iOS permanen buat Xiaomi MIUI 11 yang paling keren. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja videoku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Fania. Bye!